wabarakatuh. Good morning. How are you today? I'm fine too. Thank you. Hai teman-teman yang ada di SD Islam Hairunas maupun yang ada di mana aja. Apa kabarnya kalian? Kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah tentang benda-benda yang biasa kita bawa ke sekolah. Ya, teman-teman pasti selalu membawa sesuatu di dalam tas kan kalau kita ke sekolah. Nah, kira-kira apa aja ya benda-benda yang biasa kita bawa ke sekolah dalam bahasa Inggrisnya? Nah, mari kita simak penjelasan dari ibu guru. Tolong disimak ya teman-teman, dan juga tolong siapkan buku tulis dan pensilnya karena kita akan mencatat hari ini. Yuk disimak penjelasan dari ibu guru. Pencil, bahasa Indonesianya adalah pensil. Pencil case, bahasa Indonesianya adalah tempat pensil. Bag, bahasa Indonesianya adalah tas. Bag, bahasa Indonesianya adalah tas. Ruler, bahasa Indonesianya adalah penggaris. Marker, bahasa Indonesianya adalah spidol. Crayon, bahasa Indonesianya adalah crayon. Crayon, bahasa Indonesianya adalah crayon. Ballpoint, bahasa Indonesianya adalah pulpen. Notebook, dalam bahasa Indonesianya adalah buku tulis. Rubber atau eraser, dalam bahasa Indonesianya adalah penghapus. Anak, itu tadi dia 9 kosakata baru kita kali ini. Mungkin ada di kelas 1 yang sudah kita pelajari ya. Sekarang Bu Sandra akan ulangi sekali lagi. Yang tadi kita pelajari ada pencil. Itu adalah pensil. Pencil case, tempat pensil. Bag, tas. Ruler, penggaris. Marker, spidol. Crayon, krayon. Ballpoint, pulpen. Notebook, buku catatan. Dan yang terakhir adalah rubber. Rubber atau eraser, itu adalah penghapus. Nah, kalian tolong catat ya 9 kosakata tadi, dan akan Bu Sandra kasih lagi materi satu lagi tentang cara kalau kita ingin meminjam peralatan tulis kepada teman kita. Disimak ya. Teman-teman, di sini kami akan memberikan contoh cara membuat percakapan tentang meminjam pensil contohnya. Raisa, may I borrow your pencil? Sure, here you are. Thank you. You are welcome. Percakapan yang kedua adalah tentang cara meminjam buku. Naila, may I borrow your notebook? Sure, here you are. Thank you. You are welcome. Nah, itu tadi adalah contoh percakapan cara meminjam dalam bahasa Inggris. Ya, semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Thank you for watching. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.